semuanya. Put your hands up together with me. Drop Jakarta. Bisa lihat tangannya di atas semua. Mari kembali lagi ke lantai dasar. Nyanyikan lagi lagu yang sama. Denganmu dan cukup lama aku menghilang. Oh kini ku datang, sambutlah aku dan kita berdendang. Oh, adakah engkau di sana saat ku luka? Adakah engkau di sana saat ku jatuh? Coba jaga sang api yang ku harap akan berpijar terus sampai kapan Jogja? Boleh lihat tangan di atas semuanya. Alright, now put your hands up together with me. Di malam minggu ini, Rapsodi Nusantara. Senang sekali bisa bersama kalian malam ini. Sudah siap untuk berdansa lebih cepat lagi semuanya? Are you ready? Alright. Jogja. Yes, balik lagi bareng gue masih bersama Shaggy Dog dengan Cakri Miller. Shaggy Dog ada di mana kita? Doggy House. Doggy House di Jalan Nogosari nomor 1B, Patehan, Yogyakarta. Oke, nah di segmen ini aku mau ngasih quiz, trivia quiz buat teman-teman. Pertanyaannya gampang-gampang aja buat yang ngasih pertanyaan. Jawabnya boleh sambil angkat tangan. Oke, yang pertama, pilih manggung di pantai atau gunung. Ini tetap ada alasan-alasannya ya. Pilih manggung di pantai atau gunung? Panggung. Ya, pantai sama gunung. Wah, mantap. Tapi kalau di pantai sama gunung gak pakai panggung, gak apa-apa, Pali. Apa harus ada panggungnya? Ya, kalau manggung harus ada panggungnya. Oh, iya, kasihan iya. Penonton enggak? Beda namanya ya, jadi lesehan ya. Oh, oke. Okay. Jadi di mana aja hatiku senang.
Iya. Oke, tapi pernah ada pengalaman nggak manggung di kedua tempat itu? Ada lah. Pantai dimana? Ya. Pantai di mana? Pantai di Bali, Kuta, Pangandaran, Gunung Menado di Bromo. Oke, oke. Gunung di Bromo, di segala medan lah. Segala medan itu ya, panas, salju, hujan, apalagi. Yang belum gurun. Gurun belum. Oke, mungkin semoga nanti ada sponsor-sponsor yang mau ngajak di Kasgar mungkin. Itu seru banget, atau mungkin di Everest Base Camp. Silakan, mereka enggak takut. Ini aja. Cek Gido enggak ada takut ya. Alas Purwo. Gurunnya ada. Savana. Ya. Oke, itu artinya Cek Gido di segala medan. 27 tahun siap di segala medan ya. Okay. Medan, Jogja. Eh ya ampun, salah mulu aku ini sama Pak Ade ini. Aduh, konten gue berapa ini ya. Oke, okay, pertanyaan kedua. Lagu galau atau lagu bertema sosial? Galau lah, kalau aku. Ah, masa galau? Iya. Gak ada potongannya. Lebih ngejual. Lebih lagu galau itu, iya. Lebih ngejual, tapi kan kalaupun ngejual tapi... Gimana? Bukan jiwanya gimana Mas Heru? Selama ini? Ya tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Kalau ya lagu galau lebih ngejual. Lebih ngejual, oke. Okay. Lebih cuan. Tapi harus kesepakatan bersama juga gak sih? Kalau misalnya 3 orang. Kita kayaknya album ini banyakan 50% atau 60% lagu galau, ya, cinta-cintaan. Ya, satu gak apa-apa. Gitu. Gak masalah ya? Ya. Maksudnya konsensus bersama boleh lah ya? Oke, sepanjang perjalanan 27 tahun ini keluarga ya udah pasti harus ngedukung gitu kan ya, mau nggak mau gitu harus ngedukung. Tapi pernah nggak mungkin anak nggak mungkin boleh, gitu ya? Iya. Ya paling sekarang kalau aku sih maksudnya mau kemana lagi paling tanya gitu karena ya pekerjaan ini kan require harus pergi ya. Ada kontrak yang harus dipenuhi ya, juga gitu. Ya bukan pekerjaan yang bisa dikerjakan di kantor yang jaraknya cuma 5 kilo misalnya ya. Kita harus kadang ke Papua atau ke Jepang atau kemana gitu. Paling sekarang kalau udah ada anak, kalau aku sih paling mau kemana lagi. Teman-teman yang lain juga bersama. Okay. Bersama lah ya. Okay. Ada yang mungkin kira-kira mau ngikutin jejak bapak-bapaknya enggak? Paling enggak bermusik. Anaknya Yoyo juga. Okay. Anaknya Lili pemain saksofon. Pernah enggak jam session? Pernah. Sama anaknya. Atau jadi additional player tiba-tiba? Pernah. Siapa tuh yang mau ngelawan? 17-an ya? Iya, di Saitan kemarin. Anaknya Om Yoyo. Anaknya Lili itu di ulang tahunnya ini. Ulang tahun. Tahun 25. Oke. Okay. Itu dihasut? Atau memang dia ngelihat ya jiwanya juga emang ada di situ. Ya dia ancam-ancam lah. Dia minta sendiri. Dia minta sendiri untuk sekolah musik. Oh iya. Tapi gratis yo gitu. Yang bayar bapaknya. Yang bayar bapaknya. Jadi bagi sama bapak ya gitu sama ya. Sama finance di. Oke. Okay. 25% dipotong untuk ke anak saya. Biaya yang bayar kamu. Oke. Berarti baru ada dari anaknya Om Yoyo sama Pak Lili ya. Iya, yang lain masih anaknya masih kecil-kecil. Pernah ngikut gitu. Tapi kalau musik genre ska sendiri berkembangnya bisa sampai gimana sih? Tadi ada mentoknya enggak? Atau mungkin sebenarnya bisa berkembang oh ini karena bisa dibelokin iya. Kalau ska kan nggak cuma musik itu nggak ada gitu kan gak ada mentoknya musik itu bisa dibuat jazz bisa dibuat jadi bisa banyak sebenarnya bisa berkembang bagi banyak bisa. Begitu ya cuman kayak segitu kan benang merahnya ya ska ya. Tapi bisa kita paduin sama dangdut okay. Masukin kayak orangnya rondo. Yang mentok orangnya musiknya yang mentok gak musik nggak musiknya nggak bisa mentok bisa. Tapi nanti kalau nggak ada musik kiamat. Ngeri juga ya. Ngeri juga ya. Tapi sejauh ini Cek Gido udah mencoba sudah. Banyak genre juga untuk dikolaborasikan. Yeah. Bisa okay. Bisa sejauh yang seperti Cek Gido lah. Kalau mau ditanyain ska itu sampai sejauh mana sih? Ya sampai sejauh Cek Gido. Ska itu bisa sejauh Cek Gido. Paling jauh kemana jurusannya? US. US.
Belanda. Oke. Ya itu lihat peta nggak nyampe-nyampe ya. Bangun nggak nyampe-nyampe pokoknya. 3 kali mimpi, 3 kali tidur nggak nyampe-nyampe. Iya. Oke kalau gitu. Oke, kita masih akan lanjut lagi di segmen berikutnya masih bersama Shaggy Dog, tetap bersama kita.